down, but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Dadun Ngevlog, guys. Gua kali ini habis beli seblak, tapi ada trouble sedikit ya. Ternyata tadi filter oli gua bocor, guys. Rembes olinya, ini ngeribat, makanya gua pelan-pelan nih. Gua pelan-pelanin, gila ada be masalah. Gua tadi udah ganti kampas kopling. Terus tadi ada trouble juga, baut koplingnya putus. Ntar gue spill nih videonya ya, cuman pas di video temen gue yang video, jadi modenya potret gak landscape. Lu lihat aja di videonya nih. Mekanik TikTok, tolong tolong mekanik TikTok, tolong 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 mekanik TikTok, anjing, lihatlah ini. Wow, apa ini, sungguh ngeri sekali bautnya. Dol, jangan, kita kan dari sit bro ya, bahaya bro ini. Tolong mekanik TikTok, tolong. Nah itu dia video yang pas bautnya patah, lucu banget, guys. Nah sekarang gue kira udah jadi, udah beres kan, udah gak ada masalah. Taunya ternyata pas gue main, gue beli seblak jajan bareng si ayang gue ini, ternyata filter olinya masih rembes, guys. Karena gue masangnya gak pakai alat ya, mungkin kurang kencang. Ntar kalian lihat aja pas udah sampai, gue liatin, guys. Pokoknya lu jangan sesekali, kalau misalkan lu emang gak punya skill, gak punya bakat, terus gak ada alat, keterbatasan alat, jangan kerjain sendiri. Ini dilakukan hanya oleh profesional, guys. Kalau gue emang bocahnya tuh bandel, gue suka nyoba-nyoba apa yang belum pernah gue coba, pengen gue coba biar tahu ya, sekalipun resikonya gede kayak gini ya. Gue ngeri ini sampai olinya habis, soalnya ini netes terus, ini sepanjang jalan netes, gila. Orang tadi aja di parkiran sampai rembes, kata tukang parkirnya, ini apa, bensin apa-apa, oli bang. Terus kata tukang parkirnya, ya harus cepat buru-buru diganti. Dalam hati gue, ya gue emang udah niatan diganti, ini lagi panik bang, gitu dalam hati ya. Tapi gue diem gak jawabin. Udahlah, pokoknya mari wah, guys. Puyeng ini otak gua. Ini gua lagi OTW balik dulu, menuju balik. Ntar gua liatin bocornya kayak gimana. Oke, guys. Ini dia, gua udah mau sampai, udah hampir sampai. Sambil hati dapik dukder, campur aduk perasaan. Tadi, wes ada anak-anak Willy. Ayo, 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 ayo. Mantap. Sambil dari dukder ya. By the way, tadi yang di jalanan sepi gue skip aja karena nggak kelihatan di video, guys. Jadi gue ambil di sini aja yang agak cerahan biar kalian bisa melihat pemandangan, dan ternyata ada suara bocah-bocah supermoto lagi milih, guys. Ah, itu dia, guys. Ini sekarang bocornya mending nih, nggak parah banget. Apa jangan-jangan malah udah habis ya? Puyeng gua. Tadi pas di jalan tuh gila ngocor, anjir. Dalamnya noh, nah, filter oli kayaknya yang bocor sih. Gua harus bongkar bodi dulu ini sekarang. Ntar kita lihat bareng. Wow, ternyata dari sini nih, guys. Gua salah masang, bang, kemang. Tuh. Salah masang, cok, cok nih. Celah di sini nih. Rembes dari sini nih, habis nih oli gua nih. Oh, anjing emang. Ini mah udah kenceng. Iya. Iya, cok, dari sini anjing. Ah? Kelima soalnya di kumbang bersih. Kumbang?
yakin, luar mungkin soalnya. Dan ini dia guys, akhirnya tengah malam gue bongkar lagi. Sekonyol-konyolnya Dadut ngevlog ya, masang blok kopling gue ganjel, jadinya bocor nih, gue bongkar lagi. Jir, untung masih ada mekanik TikTok ini. Tuh, urut tuntas di, urut tuntas namiki, ono panas. Cok, tengah malam. Dar, ngadep sini dong, Dar. Kelas. Mekanik TikTok. Udah di jadap, untung ada si jadap. Gua enggak sendirian bongkarnya, cok. Asli, cok, lihat. Tengah malam. Hah? Finally guys. Akhirnya kelar. Jam berapa ini, cok anjing? Jam 2 baru kelar, goblok. Perkara oli bocor. Fuck man. Mas Jadap ngepel. Tinggal besok kita lihat bocor lagi apa enggak. Semoga enggak bikin gara-gara nih si baby boy. Baby boy sama baby bloody dijejer bersatu. Oke lah, gue udah capek banget, cukup sekian dan terima kasih buat kalian yang ada saran apa segala macam, komen di bawah guys. Fuck.